Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada kali ini, adalah lebih afdal dan lebih baik kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ilal fasli lughatul arabiyyah. Selamat sejahtera dan selamat datang ke kelas bahasa Arab. Pada kali ini kita akan belajar bahasa Arab yang bertajuk Al-Ashkalu Hawlana. Al-Ashkalu Hawlana, yang bermaksud bentuk-bentuk di sekeliling kita. Okey, ini tajuk ini adalah tajuk tahun 6 bagi topik yang kedua, iaitu pada muka surat 21 atau Sofhah Al-Wahidah Wal-Ashruna. Kalau kita tengok muka surat 21 ini, okay, Al-Ashkalu, terdapat banyak bentuk di sekeliling kita. Kita lihat di, sama ada di sekolah ataupun di rumah, terdapat banyak bentuk-bentuk seperti bulat, segitiga, segi empat sama, bujur, berbentuk kon, berbentuk segi empat tepat dan sebagainya. Jadi kita nak lihat buku-buku teks muka surat 22 atau Sofhah Asaniyah Wal Inshruna. Kita nak baca cerita dalam buku ini tentang selamat hari lahir. Okey. Di dalam gambar ini ada banyak ataupun pelbagai bentuk barang-barang yang ada dalam bilik itu. Okey, astami'u thumma uraddidu. Dengar kemudian ikut ataupun ulang . Okey, mari kita baca sama-sama. Hadhil mindaratu syakluha murabba'un. Hadhi maksudnya ini. Al mindaratu meja. Syakluha, syakluha maksudnya bentuknya. Okey. Murabba'un. Okey, bentuk yang pertama adalah murabba'un. Murabba'un bermaksud segi empat sama, iaitu meja tu. Okey. Ini meja bentuknya segi empat sama. Wa 'alaiha ka'katun syakluha musallasun. Baik. Wa maksudnya dan, 'alaiha di atasnya, ka'katun. Okey, ka'katun adalah benda yang berwarna pink itu, iaitu kek. Syakluha, syakluha maksud bentuknya. Okey, kita lihat kek itu berbentuk apa? Kek berbentuk segi tiga. Okey, segi tiga. Wa bijanibiha al-budatu syakluha makhrutiyun. Wa bijanibiha. Wa maksudnya dan, bijanibiha sebelahnya atau berhampiran dengannya. Al-budatu. Okey, al-budatu yang dekat dengan kek itu, iaitu aiskrim. Aiskrim . Syakluha, syakluha maksudnya bentuknya. Makhrutiyun. Baik, aiskrim berbentuk apa? Okey, aiskrim itu berbentuk kon. Okey, ada tiga bentuk sini kita dapat . Segi empat sama, segi tiga dan juga berbentuk kon. Kita lihat lagi pada muka surat As-Saffah As-Salisah Wal-Inshruna, muka surat 23. Hadhil mindadatu syakluha mustatilun. Hadhi, ini. Al-mindadatu, meja. Syakluha, bentuknya. Mustatilun. Okey, ini bentuk yang seterusnya, iaitu mustatilun. Kita tengok meja berbentuk apa? Tadi segi empat sama. Sekarang ni, segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Segi empat tepat ni maksudnya segi empat yang sisinya tidak sama panjang . Wa fawqaha al-halwa syakluha kurawiyun. Wa fawqaha. Okey. Wa maksudnya dan, fawqaha maksudnya atasnya, al-halwa. Okey, al-halwa gula-gula. Syakluha bentuknya kurawiyun. Baik, bentuk yang seterusnya adalah kurawiyun, yang bermaksud sfera.
Dan di atasnya, gula-gula bentuknya sfera. Di atas meja tu ada gula-gula. Tengok yang banyak-banyak tu, yang kecil-kecil tu adalah gula-gula. Wabijanibiha hadiyatun kabiratun syakluha muka'abun. Baik. Dan berhampiran dengannya, hadiyatun. Okey, hadiyatun sama macam perkataan bahasa Melayu, iaitu hadiah. Kabiratun. Kabiratun maksudnya besar. Yang paling besar sekali itu. Okey. Syakluha bentuknya muka'abun. Okey, muka'abun adalah bentuk apa? Hadiah tu berbentuk kubus. Okey, kubus. Iaitu segi empat yang timbul macam tu. Okey. Alal jidari sa'atun syakluha da'iriyun. Ala maksudnya atas. Al jidari, jidari maksudnya dinding. Okey, ataupun pada dinding. Sa'atun. Sa'atun adalah jam. Kalau ada yang masih ingat lagi, sa'atun maksud jam, sebab kita pernah belajar tajuk berkaitan dengan jam. Okey. Sa'atun adalah jam. Syakluha bentuknya da'iriyun. Okey, kita lihat tu pada dinding tu jam berbentuk apa? Da'iriyun. Maksudnya bulat. Pada dinding ataupun di atas dinding itu, jam bentuknya bulat. Watahtaha mir'atun syakluha baydawiyun. Yang terakhir ni adalah watahtaha. Dan di bawahnya mir'atun. Mir'atun apa dia? Di bawah jam, cermin. Syakluha bentuknya baydawiyun. Okey, bentuk seterusnya adalah baydawiyun, iaitu berbentuk bujur. Dia hampir-hampir macam bulat, tapi dia tak bulat. Dia agak panjang sikit, iaitu bujur. Okey, kita dah baca cerita tentang pada muka surat yang ini, iaitu bentuk-bentuk yang ada dalam majlis hari jadi ni. Okay, seterusnya kita nak ulang balik beberapa nama bentuk tadi. Okey, al-ashkalu. Al-ashkalu, bentuk-bentuk. Bentuk yang pertama, baydawiyun. Baydawiyun, bujur. Muka'abun. Muka'abun, kubus. Musallathun. Musallathun, segi tiga. Makhrutiyun. Makhrutiyun, kon. Kurawiyun. Kurawiyun, sfera. Da'iriyun. Da'iriyun, bulat. Murabba'un. Murabba'un, segi empat sama. Dan yang terakhir sekali, mustatilun. Mustatilun, segi empat tepat. Baik, ini adalah nama-nama bentuk dalam bahasa Arab. Okay, itu saja pelajaran untuk kali ini. Syukran jazilan. Wa ilal liqa. Terima kasih dan jumpa lagi.